saya pikir kan apa yang sudah kami sepakati dengan PKB juga sudah jelas. Dan saya pikir apa yang dilakukan oleh PKB itu adalah sesuatu yang sudah dibicarakan bahwa kunjungan ke partai-partai untuk saling memperkuat ikatan koalisi. Demikian. Partai politik dalam menghadapi pemilu itu kan baik-baik dan bagus saja. Bahwa kemudian PKB atau Golkar dengan PKB itu melakukan silaturahmi, melakukan komunikasi, ya itu memang yang harus dilakukan di Indonesia ini menurut saya. Karena walaupun nanti berbeda misalnya dalam hal pengusungan, tetapi komunikasi berjalan terus. Atau kemudian sebaliknya dengan komunikasi, yaitu para partai-partai bisa bergabung karena visi yang sama kan.